Baik, kita langsung saja tanpa bertele-tele untuk mempersingkat waktu durasi video ya. Nah, ini di samping saya sudah ada rompi body face black mamba yang original dengan yang replika ya, atau tiruan. Jadi ini yang sebelah saya, ini yang original, dan yang ini yang tidak original KW. Kelihatan dari posturnya ini lebih tegak ya. Ini saya tegakkan nggak tegak-tegak. Oke, kelihatan ya dari posturnya. Ini lebih padat dan ini lebih kayak layu gitulah. Nah gitu. Jadi berikutnya ini saya sudah rangkum semuanya perbedaan-perbedaannya, dan yang KW ini sengaja saya beli supaya bisa saya review dan bikin perbandingan ya. Dia memakai quick release, pelepas cepat juga, tapi yang namanya replika ya, jelas banyak perbedaan. Dan ini harganya murah, itu saya tertarik untuk mereviewnya supaya tidak ada gagal paham dan salah beli. Oke, yang punya kami ini yang original. Pertama-tama dari bahannya ini dia nilon pabrik 1000D yang tahan air. Ini tahan air dan lebih tebal ya. Ini cordura, dimana ini harga cordura ini 16.000 per meter dan ini 35.000 per meter. Dari harga bahan dia sudah jelas beda. Oke, jadi dari bahannya aja beda. Kita timbang dulu yang mana lebih berat, padat, ringan, dan layu. Ini saya siapkan sudah timbangan. Saya sudah siapkan. Ini perbedaannya. Saya timbang dulu yang original, yang produk kita ya. Bentar. Saya siapkan dulu. Oke. Nah ini beratnya 2 kilo. Saya fokuskan ya. Sudah kelihatan ya. Hampir 2 kilo ya. 19. Oke. Saya kembalikan lagi fokusnya ke rompi. Oke, okay. Dan ini kita timbang, ini beratnya yang KW. Saya fokuskan lagi supaya pembeli lebih puas ya. 1,3, jelas ya, 1,3. Bentar. Kesenggol. Ini saya tenangkan dulu ya rompinya. Nah, 1,3. Oke, 1,3 ya. Jadi saya kembalikan fokus lagi ke arah rompi. Oke. Nah, kelihatan jelas ya. Ini yang palsu, layu, tidak kokoh, tidak padat. Sementara ini yang original, kokoh, padat, tebal. Oke, sudah kelihatan ya. Dari beratnya aja sudah jelas perbedaan. Terus, ini saya catat nih, karena banyak perbedaannya. Terus, dalam magazine-nya ataupun puk magazine-nya, yang ini pakai fiber, yang punya kita pakai fiber, sementara ini busa foam. Nah ini busa ini ya, busa. Yang lebih lucu lagi, ini lebih tinggi magazine, tempat magazine-nya daripada yang original.
lebih tinggi. Sudah kelihatan ya, ini sedikit pendek, jadi ini lebih panjang, jadi kelihatan jelek. Oke. Lanjut kita bikin lagi yang bagian pundak dia tidak ada busa. Bagian pundak ini tidak ada busa ya. Bagian pundak kita ada busa, sementara yang KW itu nggak ada busanya. Ini langsung bahan. Oke, saya sorot lagi ya, saya dekatkan. Ini saya ambil dulu yang original. Yang saya ambil original, ini dia busanya. Ataupun mesh. Ini kita pakai bahan mesh Korea ya. Saya fokuskan dulu. Nah, ini. Udah ya. Ini dia. Kelihatan ya? Oke. Supaya si pemakai nyaman saat bertugas. Dan yang KW ini saya dekatkan lagi, saya fokus. Bentar. Maklum kamera saya tidak ada autofokusnya ya. Nah, ini. Ini langsung, ini dia bahan, langsung bahan ya, tidak ada jaring. Oke, tidak ada busa. Saya fokuskan lagi ke arah rompi. Oke, lanjut lagi.